Halo, hai, kita kembali lagi bersama seseorang bersama. favorit aku. Karena yeah. ini adalah segmen favoritnya, Pocut. Betul, ngomongin uang, betul. Karena siapa sih oh, di sini yang bang. tidak suka uang? Aku, 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 aku ya kan? Aku suka banget, apalagi investment gitu. Karena hmm. sebagai perempuan, kita penting untuk berinvestasi ya kan? Penting untuk merdeka secara finansial juga ya. Setuju. Makanya kita hadirkan di sini langsung untuk bisa memberikan pencerahan buat kita. Betul. Mbak of dari Investasiku. Yay. Dengan baju hijaunya yang kembali lagi hari ini, apakah hari-hari uh, Mbak Sheryl sepanjang hari ini juga sesegar bajunya, Mbak Sheryl? Oh iya How's your day dong. Today? hari ini oke okay lah lebih baik daripada hari kemarin tadi, so far tadi makan, tadi makan siang apa tadi makan siang soto bandung uh enak, uh, enak. Tapi aku kepedesan Oh, oh gitu Kebanyakan cabenya Iya oh, yeah, yeah. Jadi lumayan mules-mules dulu Tapi jadi bangun Iya ya, sih kan? jadi on, on. Gitu. Padahal gak minum kopi ya Itu gantinya yeah. <laughs> <laughs> Jadi antara minum kopi Sama makan pedes mm -mm. Nah, Pilihannya itu Betul-betul betul iya, Ekstrim betul, betul. <laughs> Tapi <laughs> mungkin extreme. juga itu jadi pertanda sih Buat hari ini mm, Iya sih hmm, karena itu dia tuh Karena Mbak kepedesan Karena cabe yang mm -hmm. warnanya merah itu mm -hmm. kan Juga ikut oh, merah nih Betul Betul-betul Harusnya makan sayur biar hijau. Betul, hmm, iya kan. makan sayurnya kurang banyak mungkin A -a. ya. Hmm, iya betul betul, nggak bahan sayur sih betul betul. Makan oh, iya, <laughs> bahan sayur mbak, merah. Iya mbak Sheryl tipe tipe orang yang nggak suka makan sayur. Oh, ya, suka. oh suka, suka. Kebetulan tadi nggak disediain sayur, ini oh. nggak makan. Oh, oh Gitu, gitu. Ya, gak apa apa, <laughs> tapi uh, ya yes, segi hari ini memang merah lagi ya mbak Sheryl ya. Kemarin yes. sudah uh, koreksi, hari ini koreksi yeah. lagi. Konsolidasi melemah hari ini IHSG mm -hmm. belum ditutup sih Tapi mungkin boleh Mbak Sheryl mm -hmm. Share dulu ke kita hari ini apa aja uh, Sentimen yang benar-benar berpengaruh Terhadap pergerakan IHSG hari ini Mbak Oke okay. Nah kalau kita cermati IHSG hari ini bergerak uh, konsolidasi Dalam ruang harga yang sempit sekali mm -hmm. Kita lihat batas level terendahnya Tadi tuh di 7673 Tapi level tertingginya hanya tujuh tujuh enam tiga eh ketuker ya ini ya, sorry sorry ketukar <laughs> oke okay. kendala di sinyal, iya mbak bener, ha harga tertinggi ya, nya tujuh enam tujuh tiga. Mm -hmm. Ya, 7673. Hanya 7763. Endingnya sama-sama 3 ya. Jadi resnya sempit sih IHSG-nya nih. Meskipun bursa regional Asia tuh hijau royo-royo. Mm -hmm. Bursa Shanghai menguat lebih dari 3%. Mm -hmm. Bursa Hang Seng Hong Kong menguat 4% lebih. Nah, kalau kita cermati, ini masih dari sentimen pelonggaran kebijakan di China ya. Kemarin PBOC kan meluncurkan stimulus yang nyata, pemangkasan hmm. suku bunga uh, One year medium note itu sebesar 0,3% atau 30 bps gitu ya. Nah, ini membuat uh, bursa China karena harapannya ke depannya PBOC akan terus melanjutkan pelonggaran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonominya di 5%. Dengan demikian pengaruhnya ke bursa saham Shanghai itu membuat investor jadinya optimis banget. Berburu, ber eh, uh, beramai-ramailah, menyerbu bursa, bursa Tiongkok. ya, Tiongkok. Hmm. Apalagi, valuasinya masih menarik karena kemarin kan sempat didera, didera krisis properti yang sangat parah, ya. Yeah. Termasuk juga itu stimulusnya untuk memicu, uh, pemulihan sektor properti yang terpukul hmm. karena kita sempat dengar ada terjadi krisis ya ada terjadi gagal bayar bahkan di beberapa Evergrande. nah itu dia kawan -kawan, ya. betul di para developer properti ternama di China dan pengaruhnya ini sangat besar kalau di Indonesia dan Amerika dan Eropa mm -hmm. ini pengaruhnya jadinya kurang positif hmm. untuk ya. jangka pendek ya kenapa jadinya kita terlihat kalah saing gitu. Ini terefleksikan juga investor asing. Kemarin tuh net sell jumbo, hampir 2 triliun dalam satu hari. Meskipun secara year to date akumulasi investor asing masih besar di bursa saham kita, masih sekitar 20-an triliun lebih, gitu ya. Nah, kalau semalam dari Amerika ini ada rilis data penjualan rumah lama eh penjualan yeah. rumah rumah baru di Amerika yang turun. 4% secara man on man. Lagi-lagi ini membuat pelaku pasar bertanya-tanya. Apa iya kondisi ekonomi Amerika tuh serendah selemah itu? Hmm, seperti itu bisa turun ya. Makanya lagi-lagi market tuh menantikan banget nih komentarnya ketua Uh, bangsa Sentral Amerika Mr. Yeah. Jerome Powell dan teman-temannya nanti malam Apa, oh bukannya oh. tadi pagi mbak, ya mbak bukan nanti malam baru nanti malam, malam ya. nanti malam oke okay. hmm. 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 kalau yang semalam itu datanya penjualan rumah baru di Amerika Serikat seperti itu yeah, buah yang tipe single family ya yes betul Alright. sekali See. dan kita tutup dulu YSG hari ini detikers ternyata YSG berhasil ditutup di zona hijau di detik-detik akhirnya YSG berhasil naik 3,6 poin atau 0,05 persen ke level hmm. 7.744 Dengan total transaksi 17,28 hmm. triliun sejauh ini okay. Ditransaksikan 1,36 juta kali hmm. Mungkin Mbak Cheryl mau nambahin uh, kira, uh, sektor apa aja yang berhasil mendapatkan penguatan di tengah penguatan yang sempit sekali ini Mbak okay. Cheryl Nah iya, oke okay. Nah, kalau kita cermati secara sektoral dari dalam negeri juga ada sentimen positif sebenarnya mm -hmm. dari pemerintah yang um, menunjukkan kembali keseriusannya dalam mengembangkan energi terbarukan, ya. Okay. Jadi pemerintah sedang melakukan pengkajian terhadap um, pembangkit listrik yang berasal dari IBT mm -hmm. untuk menyediakan tenaga listrik di tahun 2025 sampai 2035. Nah, Oke. ini diusahakan minimal tuh 60% dari energi baru terbarukan. Jadi ingin kita lihat pemerintah nih benar-benar serius ya dalam mengembangkan energi baru hmm. terbarukan bahkan sampai ke jangka panjang. Hmm. Itu benar-benar dipikirkan secara detail. Kita lihat gitu. Apalagi 2025 udah tinggal setahun lagi ya, udah tinggal berapa bulan lagi nih? Tinggal berapa bulan lagi? Hmm, tiga, bulan ya? Eh, ya, tiga, tiga bulan ya? Iya tiga bulan, Oktober, lagi November, tiga Desember. Bulan lagi uh -uh. Ya. Jadi ini menyengat saham-saham um, yang terkait energi baru terbarukan. Uh -huh. Contohnya nikel. Kita oh, lihat nikel. hari okay. ini saham-saham nikel pada bergelora, uh -huh. lalu juga masih menopang penguatan sektor bahan baku. Selain dari saham-saham emas, karena emas yeah. masih di dekat-dekat kisaran all time high-nya, yeah, seperti yeah, itu. Masih ini terus -terus yeah. sektor penopang ya. IHSG, itu bahan baku. Lalu ada juga sektor properti, ini menguat paling besar, gitu oh, ya, satu koma sembilan puluh dua persen. Itu yang lemah paling dalam, mbak? Yang lemah paling dalam sektor keuangan, makanya oh. sebenarnya kalau secara sektoral. Banyak nih sektor yang positif yang berada iya. di zona hijau seperti baju aku mm -hmm. Sayangnya sektor keuangan melemah signifikan sampai 0,75% Sehingga secara bobot IHSG melemah tipis karena bobotnya besar sektor keuangan Oh kenapa seperti tuh itu? Mbak bisa melemah semelemah itu? Ya. Nah, kalau sektor keuangan kita lihat ini ada aksi jual lanjutan mm -hmm. dari investor asing dari kemarin mm -hmm. berlangsung juga sampai hari ini berlanjut oh, seperti masih itu. Lanjut, kalau sih. kita cermati memang beberapa pekan terakhir sektor keuangan tuh menjadi penopang IHSG mm -hmm. sehingga IHSG bisa terus-menerus all time high. Mm -hmm. Seiring IHSG yang juga sudah jenuh beli ya makanya saat terjadi koreksi investor merealisasikan dulu di sektor keuangan, keuangan. yang paling liquid, yang paling besar market ya. cap-nya juga. Betul, betul, betul. Ya. Betul. Ya, ya, Mungkin ya. gak sih mereka-mereka mereka yang jual uh, untung ini beralih ke pasar saham Shanghai tadi, mbak, yang juga masih murah? Kayaknya bisa jadi, orang? bisa jadi. Karena kita lihat ada net sell yang jumbo, hmm. pas banget setelah. PBOC Mangkas. menurun, hmm. iya memangkas hmm. uh, one year medium note tersebut. Apa saham yang paling menarik mereka buru di bursa di Shanghai? Nah, untuk yang paling re responsif terhadap kebijakan tersebut, hmm. itu direspons sama sektor consumer-nya di China. Hmm. Kita oh. lihat uh, penyedia bahan pangan di sana justru yang paling diuntungkan. Itu. Dengan pemangkasan bunga acuan tadi, bunga pinjaman tadi, yes, okay. itu yang paling oh gitu. respon paling See. utama karena sahamnya naik uh, kurang lebih dari lima persen. Seperti itu, lalu juga kita lihat saham-saham retailer mm -hmm. yang menjual pakaian fashion seperti itulah itu juga yang diuntungkan tuh bahkan pengaruhnya sampai ke Eropa juga hmm. ah, seperti pengaruh besar memang ke dengan sentimen yang, yang seperti itu kira-kira ISG akan uh, ini enggak apa namanya turun landai sampai kapan gitu Mbak dengan adanya perpindahan dana asing keluar dari Indonesia karena ada sentimen tadi termasuk PBOC ya ya oke okay. Kalau kita cermati sebenarnya perpindahan investor enggak serta-merta hanya dari semua investor asing yang hmm. tadinya invest di Indo hmm. lalu pindah ke Shanghai. Ini enggak. Karena kita lihat koreksi juga terjadi di bursa Amerika, bursa hmm. Eropa seperti itu. Jadi memang uh, kalau dikatakan investasi dan trading itu kan all about momentum. Hmm -hmm. Jadi saat ada momentum yang sudah jenuh beli, ya berbagai pertimbangan negatif akan lebih dicermati banget hmm. sama pelaku pasar, termasuk wah udah tinggi nih indeksnya, yeah. kalau valuasinya Amerika dan Eropa, wah sudah mahal nih valuasinya. Hmm. Meskipun kalau secara valuasi di Asia Tenggara, Indonesia tuh masih menarik. Meskipun tidak semurah China, mm -hmm. tapi kita lebih murah dari berbeda misalnya indeks indeks di negara seperti Malaysia yeah. kita lebih murah ada di negara-negara Hong Kong kali ya. ya. Hong Kong, Kong juga kita iya. lebih sering ya. Nah, kalau untuk koreksi sebenarnya ini kan juga menjawab doa dari Mas Edo kemarin ya. Betul. I always pray about it lately. Karena belum kebagian, hmm. belum transaksi jadi pengen diskon dulu biar Betul. bisa beli lebih banyak ya Mas Edo. Betul. Apalagi baru gajian ya. Belum. Oh, belum. Oh. Uh, 28 kita. Oh. <laughs> <laughs> iya, iya Tapi gak punya pakai duit minta lagi. gajian kok. Uh, oh iya benar. Ini bersaldo keren. tebal soalnya. Uh -uh. <laughs> Pakai pinjol. eh, jangan dong. Ya ampun seru. <laughs> Oke okay, kalau kalau ini apa namanya dengan adanya wanti-wanti uh, komentar dari the Fed nanti mm -hmm. malam, kira-kira ISG akan merespon seperti apa? Pembahasan dari pasar mm -hmm. ini apa yang dinantikan dari komentar tersebut? Oke. Okay ternyata secara magical IHSG-nya seketika ditutup hijau. Hmm, hmm. <laughs> ya kan tadi hijau, hijau, tipis, naik tipis, tipis sekali. Kurang dari 0,1 persen, tepatnya di 0,05 persen hmm. ya. Nah, jadi kita cermati besok IHSG masih ada peluang koreksi. Jika komentar dari The Fed dan para Jabatnya ini mengisyaratkan ketidakpastian hmm. atau abu-abu okay. bahkan hawkish hmm. yang tadinya market hmm. berharap pemangkasan 50 bps di uh -huh. bulan November mungkin kalau dikatakan ah enggak enggak jadi pemangkasan Nah ini mereka bisa, mau, bisa bikin koreksi Mau ngomong soal apa sih mbak yang nanti malam ini? Soal komentar tentang data-data ekonomi yang baru rilis oh, okay. Kayak oh, okay. misalnya Maksud soal penjualan rumah data tadi ya? penjualan rumah Itu kan menjadi parameter Lalu indeks keyakinan konsumen Data manufaktur hmm. yang rilis di awal pekan ini hmm. Seperti itu Nah market sih mungkin akan lanjut rally Dengan hmm. sangat bergairah Kalau nanti malam Powell mengatakan Wah bisa nih suku bunga pangkas 50 basis point, bisa banget Secara optimis, secara meyakinkan, nah itu bisa lanjut rally Jadi ada dua skenario itu okay. Okay.